Public Expos PT Harta Dinata Abadi TBK pada siang ini, saya persilahkan Direktur Utama Ibu Sandra Sunanto untuk menyampaikan paparan mengenai sekilas perusahaan dan update perusahaan. Untuk Ibu Sandra, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat siang kepada rekan-rekan media. Selamat siang juga kepada... Um, board of Directors Harta Dinata Abadi TBK Salam sejahtera untuk semua, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Perkenankan saya mewakili direksi dari harta dinata abadi untuk menyampaikan update tentang kinerja maupun strategi bisnis kami ke depannya, terutama di tahun 2021 untuk kinerja kami. Lalu apa yang akan kami lakukan dan pencapaian mungkin juga di sekitar Q pertama tahun 2022 pada Public Expos 2022 kali ini. Mungkin kita bisa mulai ya, next. Kita mengawali dengan sebetulnya saya ingin mungkin uh, menyampaikan sedikit juga paparan kembali tentang siapa sebetulnya kami yaitu Harta Dinata Abadi yang punya kode di bursa sebagai HRTA dan kita seringkali sebut dengan harta. Next. Okay. Kita adalah the most integrated gold jewelry company di Indonesia yang saat ini memang kami sudah uh, berada di industri ini selama kurang lebih 30 tahun dengan... Pertumbuhan yang menurut kami adalah pertumbuhan yang sangat luar biasa, terutama saya ingin lebih menggarisbawahi di mana pencapaian kinerja kami selama dua tahun terakhir sebetulnya, terutama dalam menghadapi masa pandemi yang tentunya tidak mudah, tidak hanya untuk kami di bisnis perhiasan dan emas batangan emas, tapi juga bagi seluruh industri maupun para pelaku usaha, khususnya di Indonesia. Ya puji Tuhan kami selama tahun 2020 dan 2021 itu kami tetap on the right track dalam memenuhi proyeksi yang telah kami siapkan tadi beberapa tahun sebelumnya. Kita bisa membukukan kinerja yang sebetulnya bagi kami adalah kinerja yang baik sehingga di tahun 2021 kita masih bisa memiliki peningkatan laba bersih bagi perusahaan. Yang membanggakan bagi kami adalah pada tahun 2021 kita juga mendapatkan penghargaan dari Forbes sebagai uh, top 50 Forbes untuk uh, company yang memang pada saat itu diberikan penilaian memiliki kinerja yang baik selama masa terutama masa-masa sulit di masa-masa pandemi seperti uh, yang masih kita alami sampai sekarang ini. Perjalanan kami sebetulnya setelah kami IPO kita melakukan banyak sekali diversifikasi bisnis tapi semua diversifikasi bisnis kita masih memiliki atau memilih diversifikasi bisnis yang masih related dari core bisnis kami yaitu gold jewelry. Nah, ada pun beberapa diversifikasi yang memang telah kami lakukan dalam perjalanan kami selama lima tahun terakhir ini adalah mengembangkan bisnis kami juga dalam emas digital dan juga dalam usaha bisnis kedai emas. Dan yang terpenting adalah saat ini Hatta Dinata juga memiliki banyak sekali aliansi strategis yang nanti mungkin di belakang saya akan lebih sampaikan lagi. Di mana aliansi strategis ini kami menggandeng partner-partner bisnis kami yang sebetulnya ada yang berada di industri yang sama maupun berbeda yang bisa saling memberikan support bagi sebetulnya perekonomian Indonesia. Jadi kalau kita melihat diversifikasi bisnis model Hatta Dinata sampai saat ini, kita memang sampai saat ini mengembangkan e, banyak sekali kemitraan, ya, khususnya memang dengan melakukan aliansi strategi, salah satunya dengan emas Santam Indonesia memproduksi emas batangan, dari mulai mikro, mikro gold pecahan kecil 0,1 gram sampai dengan 100 gram, dan untuk e, mendistribusikan emas kita ini, kita juga memiliki aliansi strategis juga dengan beberapa retail grup retail besar seperti grup Alfa melalui jaringan toko Alfamat kita juga bisa menyampaikan atau mendeliverkan produk emas kita Micro Gold bagi kalangan masyarakat yang memang menjadi target market dari retail tersebut. Selain itu kita juga memiliki kerjasama dengan toko-toko emas partner Harta Dinata di seluruh Indonesia, baik itu grosir maupun retail yang memang setia bersama kami selama lebih dari 25 tahun terakhir ini um, menyampaikan seluruh produk perhiasan maupun emas batangan kami di seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya kita juga tidak hanya bekerja sama dengan retail-retail uh, seperti Alfa tapi juga kita masih memiliki kerjasama yang cukup solid dengan Grup Matahari Department Store, di mana beberapa toko emas kami yaitu CC itu berlokasi di Matahari Department Store di seluruh Indonesia. Kami juga mulai mengembangkan kerjasami kerjasama kami ke jaringan Range dan Farmers Market. Ada tiga store di mana um, Power Up Store kami ada. Kami berada di sana sejak pertengahan mungkin uh, Maret tahun 2022. Dan juga kita melihat perkembangan selama pandemi dari tahun 2020. Kita juga secara agresif mengembangkan bisnis di uh, Marketplace yang memang saat ini kita masih bekerja sama dengan marketplace marketplace besar seperti Shopee dan Tokopedia. Nah, memang kita juga sekarang mulai mengembangkan berapa partner dengan konsep kemitraan yang mungkin nanti juga kita akan bisa tawarkan menjadi bisnis toko emas. Ini memiliki konsep kemitraan dengan para investor-investor yang tertarik untuk membuka bisnis toko emas. Dan yang terakhir memang kita saat ini juga cukup agresif mengembangkan bisnis gede emas, di mana kita sekarang sudah memiliki izin sebanyak lima provinsi, dari mulai Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Sulawesi Selatan. Sekarang saat ini juga kami masih dalam pemrosesan perizinan untuk DKI Jakarta. Oke next. Produk kami memang sejak awal harta dinata ada. Memang lebih terfokus pada perhiasan emas yang memang kadarnya dimulai dengan kadar rendah 30 sampai 37,5 persen dan juga kadar tinggi yang kita sebut 70 sampai 75 persen disupport dengan uh, ada inovasi kami di perhiasan berlian memang tidak menjadi dominan produk untuk harta Dinata nah setelah kerjasama kami dengan Mas Antam Indonesia kita mulai mendobrak inovasi di market Indonesia bahwa perhiasan emas itu juga bisa memiliki kadar setara dengan emas batangan atau logam mulia yaitu sebesar 99,99% ,99 yang kita berikan brand yaitu kencana jadi kencana ini adalah salah satu inovasi terbaru dari Harta Dinata yang juga menggandeng emas Antam Indonesia untuk memberikan rasa kepercayaan tinggi kepada masyarakat bahwa perhiasan emas itu bisa dengan kadar yang 99,99%. ,99%. Selain itu, kami juga berinovasi dengan emas kita yaitu emas batangan yang memang kami menjadi pelopor dari micro gold sendiri di market Indonesia bahwa pada 2 tahun atau 2 tahun setengah yang lalu kita meluncurkan eh, emas batangan dengan gramasi 0,1 gram pada waktu itu dengan tujuan supaya masyarakat Indonesia diajarkan untuk dari kecil, dari usia dini itu juga bisa memiliki tabungan yang namanya tabungan emas. Dan memang berkembang sampai saat ini kita bekerja sama dengan Masan Time Indonesia mengembangkan emas kita untuk seluruh lapisan masyarakat sehingga kepemilikan emas batangan menjadi sangat inklusif bagi masyarakat Indonesia mana kami mengembangkan produk emas batangan dari 0,1 gram sampai dengan 100 gram dengan brand yang kita namakan Emas Kita. Oke, okay, next. Oke. Okay. Ada beberapa latest update yang akan saya sampaikan. Yang pertama menyangkut dari uh, ekspansi kami di jewelry store kami dimulai dari awal kami IPO di tahun 2017 yang saat itu kita hanya memiliki sekitar 12 outlet di yang terfokus lebih banyak di Jawa Barat. Dan sampai uh, 2022 saat ini, sampai dengan nanti bulan Juli, kita sudah memiliki sekitar 82 jewelry stores. Yang memang kita memiliki beberapa brand, yaitu ACC, ACC Premium, Claudia Perfect Jewelry, Celine Jewelry, dan yang terakhir adalah kita membuka flagship store yang kita berikan brand Harta Dinata Abadi Store. Memang uh, kita masih on the right track untuk mengembangkan terus Jaringan retail Harta Dinata Abadi melalui berbagai macam brand toko kami. Memang saat ini kita sedang fokuskan untuk mengembangkan lebih banyak flagship store kami dengan brand Harta Dinata Abadi Store. Jadi sampai dengan Juli kita sudah achieve untuk membuka 82 stores Jadi kami sudah memiliki 82 toko di seluruh Indonesia dari mulai Batam ya sampai dengan beberapa daerah seperti di Makassar. Lalu ada beberapa juga di daerah Madura ya dan sebagainya. Oke okay, next. Lalu untuk uh, gadai sendiri, gadai emas ini memang masih bagi kami, bagi kami itu dilihat potensi marketnya tetap besar, terutama melihat juga budaya uh, masyarakat Indonesia. Kita memang punya um, target untuk mengembangkan outlet dari gadai emas ini yang mungkin dianggap cukup agresif. Tapi memang target kami ini juga punya challenge bahwa gade emas ini perizinannya memang terkait dengan regulasi dari OJK sendiri bahwa perizinan untuk gade emas swasta harus memiliki perizinan untuk setiap provinsi atau minimal per kabupaten. Nah, tapi kami yakin bahwa dengan perkembangan bisnis gadai emas dan potensinya ke depan, kita melihat bahwa bisnis gadai emas dari harta dinata melalui anak usahanya, GHA, ini akan menjangkau lebih banyak provinsi di seluruh Indonesia. Memang, target kami di tahun ini sampai dengan Desember, kita bisa menambah sekitar tiga provinsi, yaitu di DKI Jakarta yang masih dalam proses pengurusan sampai saat ini, lalu kita mulai akan proses pengurusan di Provinsi Jawa Tengah dan juga satu lagi di Provinsi Banten. Oke, okay, next. Okay, berapa aliansi strategis di tahun 2022 yang kita lakukan? Terutama ini sebetulnya lebih menyangkut uh, bagaimana kita memperkuat branding dan memperbanyak uh, coverage dari market kami. Terutama kami ingin memiliki pelanggan-pelanggan kunci termasuk dengan impian kami bahwa khususnya emas batangan dan juga perhiasan kencana itu menjadi inklusif bagi masyarakat Indonesia. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan adalah gold sendiri di pecahan 0,1 gram itu sekarang sudah tersedia di jaringan Alpha di Jabodetabek dan Bandung di sekitar 1300 outlet. Kita akan terus mengembangkan kerjasama dengan Alfamart ini karena menurut kami meskipun kerjasama kami itu baru di sekitar setelah Hari Raya Idul Fitri baru produk kami memang tersedia di 1.300 jaringan Alfamart. Kami melihat bahwa perkembangan ke depannya untuk inklusivitas emas batangan terutama sehingga bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia maka kerjasama dengan Alfamart ini adalah kerjasama yang bagi kami itu sangat strategis. Yang kedua adalah kita bekerja sama dengan Bank BJB Syariah, terutama untuk membantu uh, pendanaan bagi para konsumen maupun masyarakat yang membeli perhiasan maupun emas batangan di outlet outlet Harta Dinata yang sampai dengan Juli berjumlah 82 stores itu untuk bisa diberikan pendanaan atau pembiayaan oleh Bank BJB Syariah melalui program cicilan uh, pembelian perhiasan emas maupun emas batangan nah ini juga menjadi salah satu uh, aliansi strategis yang kami lakukan bekerja sama dengan pihak Bank BJB Syariah saat ini nah yang terakhir adalah kita uh, baru menandatangani PKS dengan pihak Taspen yaitu kita bekerja sama melalui anak usaha kami melalui yang kita sebut dengan program Taspen Emas di mana uh, kerjasama ini untuk menjangkau para uh, karyawan internal Taspen maupun ASN di seluruh Indonesia sehingga bisa melakukan pembelian emas melalui program cicilan emas. Nah tentunya memang di 2022 ini kita fokus pada aliansi strategis yang kita lakukan bersama tiga pihak ini. Selain kita juga masih menjajaki beberapa aliansi strategis dengan pihak lain dan memaintain aliansi strategis kami yang memang kita prioritaskan saat ini yaitu dengan emas antam Indonesia. Oke okay, next. Selain itu, kegiatan promosi maupun marketing communication kami juga kita gencarkan terutama sejak tahun awal tahun 2022. Terutama fokus kami saat ini adalah memperkenalkan brand emas kita maupun kencana. Jadi yang kami lakukan di marketing communication program kami untuk emas kita dan kencana khususnya itu kita mengedukasi masyarakat dan mencoba mempersuasi masyarakat untuk mulai menyimpan emas batangan maupun membeli perhiasan dengan kadar yang tinggi yaitu 99,99%. ,99%. Tools yang banyak kami gunakan untuk mengedukasi maupun mempersuasi supaya orang punya interest untuk membeli itu sebetulnya melalui pameran-pameran di beberapa kota besar maupun kota kecil yang sekarang sampai saat ini kita sudah mulai lakukan lebih gencar ke luar Jawa yaitu di Sumatera. Selanjutnya kita akan melakukan pameran di Kalimantan sampai dengan Sulawesi. Dan memang kita melihat bahwa pameran ini menjadi salah satu sarana yang sangat efektif selain dengan tools lain yang kami. Uh, coba rengkuh saat ini adalah melalui tools media sosial, ya. Jadi, itu yang kita lakukan dalam promotion program. Promotion program yang kita lakukan saat ini terutama memang dihususkan untuk produk-produk emas -produk kita dan kencana. Tapi, untuk produk-produk perhiasan lain dari Hatta Dinata sendiri, kita tetap melakukan uh, promosi. Ya, promosi itu dilakukan baik below the line maupun above the line. Untuk kita lakukan, memang. Uh, sekarang effort kami juga memang lebih banyak ditujukan kepada produk emas kita dan kencana next okay. tentunya memang kita tidak pernah berhenti untuk dituntut berinovasi nah uh, dalam beberapa waktu dekat ini kita akan meluncurkan e-commerce sendiri dengan app sendiri khususnya uh, terkait dengan emas kita dan Kencana. Karena bagi kami ini adalah future bisnis yang kita harus lakukan dari saat ini. Memang saat ini emas kita, Kencana maupun perhiasan Harta Dinata yang lain itu sudah tersedia di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Dan salah satu juga yang sekarang ini banyak uh, mensupport kami adalah melalui TikTok Shop, ya. Jadi, uh, di marketplace kita merasa bahwa posisi kami memang sudah sangat baik sekali saat ini. Nah, selain itu, inovasi yang akan kami segera luncurkan di bulan Juli adalah inovasi di produk emas batangan. Jadi, Uh, kita melihat bahwa inovasi tidak selalu harus di produk perhiasannya. Jadi, kita akan segera meluncurkan, teman-teman media akan segera kami undang kembali nanti di bulan Juli untuk menyaksikan launching kami terbaru untuk produk inovasi terbaru emas batangan. Yang memang kita harapkan, uh, this is the first innovation, sebetulnya yang bisa ditemukan di Indonesia, untuk, khususnya untuk emas batangan. Nah, untuk meraih target penjualan kami kita menggunakan ekosistem omni yang sebetulnya kita gunakan tradisional maupun modern artinya kita tidak melepaskan peranan dari toko-toko uh, emas partner kami yang uh, menjual barang lebih secara fisik melalui toko-toko offline mereka itu tetap menjadi bagian terbesar dari uh, channels kami dan juga kita mengembangkan channel-channel lain, channel-channel baru, untuk merengkuh begitu banyak market dari berbagai macam usia, dari berbagai macam kelas sosial dan ekonomi. Sehingga kembali lagi, kita berharap bahwa khususnya bagi emas kita dan kencana itu menjadi sangat produk yang sangat inklusif bagi masyarakat Indonesia. Oke, okay, next. Oke, untuk uh, Q1 2022 Financial Highlight, saya mungkin uh, serahkan kepada Pak Tendra untuk melanjutkan uh, pemaparannya. Silahkan Pak Tendra. Oke, terima kasih Bu Sandra. Uh, kepada teman-teman media dan juga para investor, kita masuk kepada untuk first Q22 uh, untuk Financial Highlight. Kita awalin pertama dari sisi untuk di makro ya. Kalau kita amati perkembangan untuk saat ini, memang faktor ketidakpastian ini masih memang menjadi satu tantangan bagi perekonomian tidak hanya di domestik te tetapi juga dari sisi untuk di global kalau kita perhatikan beberapa untuk peningkatan tensi geopolitik kemudian juga ada untuk kekhawatiran dari peningkatan hyperinflation yang kemudian juga bisa berdampak negatif kepada adanya potensi dari stagflasi tentunya ini bagi kami merupakan satu tantangan tetapi di sisi lain ini merupakan satu peluang karena bisa diperhatikan dari untuk pergerakan harga rata-rata untuk harga emas dunia, kalau kita perhatikan year to date untuk di tahun 2022 ini, ini rata-rata bertumbuh masih di atas 4 persen. Yang berarti bahwa berinvestasi untuk di instrumen emas, ini masih memberikan satu yield investasi, itu yang masih jauh berada di atas rata-rata inflasi tahunan yang ada di Indonesia karena sekarang rata-rata inflasi Indonesia ekspektasikan itu masih di antara level 3 hingga 4%. Nah, kemudian kita lihat di uh, tables di sebelah kanan, ini ada data yang menarik. Kalau kita perhatikan untuk di beberapa antisipasi yang dilakukan oleh investor di setiap untuk masa-masa kita lihat untuk investasi, kita lihat di bagian yang paling bawah yaitu ketika ada potensi stagflasi, yang jadi pertanyaannya adalah Aset kelas apa yang kira-kira bisa untuk melindungi nilai investasi dari investor? Nah, kalau kita perhatikan dari data historis itu sejak return di tahun 1973 terbukti bahwa emas ini menjadi salah satu instrumen investasi yang malah mengungguli atau outperform dibandingkan dengan aset kelas yang lain. Yang bisa diperhatikan ketika masa stagflasi itu terjadi, emas itu memberikan return itu lebih dari 22 0,1 persen kepada investor dibandingkan dengan untuk instrumen yang lebih berisiko seperti saham itu yang mengalami untuk penurunan lebih dari untuk satu setengah persen. Nah beberapa informasi juga bisa didapatkan dari untuk Goldman Sachs itu mengestimasikan bahwa harga emas dunia ini masih akan bisa mencapai level 2.150 US dollar per troy ounce pada tahun 2022 di mana target ini sudah untuk ditingkatkan dari untuk level sebelumnya itu ada di level 2000 US dollar per troy ounce. Next. Nah, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu Sandra, kita bisa melihat PT Harta Dinata Abadi Tbk ini mencatatkan untuk pertumbuhan baik dari sisi top line maupun juga di bottom line, ini pertumbuhannya sangat solid. Kalau kita perhatikan during the pandemic, kita Uh, melihat untuk di harta dinata masih mencatatkan pertumbuhan itu double digit baik di pendapatan dan juga di laba bersih. Dan di hingga periode saat ini harta dinata mampu mencatatkan pertumbuhan itu all time high-nya dibandingkan dengan periode-periode tidak hanya IPO tetapi juga sejak berdiri. Jadi kalau kita lihat memang dari segi untuk performa perusahaan, harta dinata menjadi salah satu untuk perusahaan yang berhasil mencatatkan pertumbuhan yang solid Even terbukti di masa-masa yang sulit seperti halnya di pandemi. Next, di kuartal pertama tahun 2022, Harta berhasil mencatatkan untuk pertumbuhan pendapatan itu lebih dari untuk 32,78 persen year on year bertumbuh dari untuk 1,04 triliun menjadi untuk di 1,37 triliun. Nah. Sumber pendapatan utama dari untuk pertumbuhan pendapatan ini memang secara kontribusi masih didominasi oleh segmen dari wholesaler ataupun juga di grosir. Tetapi kalau kita lihat beberapa di segmen bisnis yang lain ini pun juga mulai terjadi untuk peningkatan kontribusi. Terutama kita lihat di beberapa pertumbuhannya itu ada di segmen gadai yang memang memiliki margin itu yang lebih tinggi dibandingkan dengan segmen perdagangan dari untuk di perhiasan emas dan juga emas batangan. Kontribusi dari untuk digadai sendiri ini bertumbuh dari untuk 1,16 persen di first quarter tahun 2021 menjadi di 1,26 persen di first quarter tahun 2022. Next. Dari sisi untuk di laba kotor, perseroan berhasil untuk mencatatkan pertumbuhan laba kotor itu sebesar 39,67 persen menjadi 153,71 miliar. Untuk di laba bersih, PT Harta Dinata Abadi TBK berhasil untuk mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang solid di first Q tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 19,28 persen, yaitu bertumbuh dari 42,49 miliar menjadi 50,68 miliar. Memang kalau kita perhatikan di dalam untuk di margin, di laba bersih sendiri terjadi untuk normalisasi yang memang disebabkan oleh kalau kita lihat salah satu kontributornya yaitu ada peningkatan di dalam untuk general expense itu yang mengalami peningkatan itu lebih dari 108% tetapi patut dicermati bahwa peningkatan beban ini ini masih terkait dengan peningkatan beban yang produktif seiring dengan adanya kerjasama dengan AI. Next. Untuk secara di balance sheet, PT Harta Dinata Abadi berhasil untuk mencatatkan pertumbuhan di dalam sisi aset ini meningkat sebesar 42,86 persen dari total 2,83 triliun di, first, di full year tahun 2021 menjadi 4,04 triliun di first Q tahun 2022. Uh, perlu teman-teman juga untuk cermati, most of our asset itu memang rata-rata untuk di current asset ya, jadi aset lancar. Jadi harta dinata abad ini merupakan untuk perusahaan yang memiliki untuk kualitas dari asetnya ini adalah mostly liquid aset yang terdiri dari untuk persediaan, piutang dan juga setara dengan kas. Di sisi liabilities memang kita lihat terjadi pencatatan juga peningkatan dari liabilities itu sebesar 68,609% di mana total liabilitiesnya harta dinata mengalami peningkatan dari 1,47 triliun di full year tahun 2021 menjadi 2,48 triliun itu di first Q tahun 2022 peningkatan dari liabilities ini seiring dengan ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan dan hutang yang memang untuk terjadi peningkatan ini ini merupakan hutang yang produktif yang ditujukan untuk ekspansi perusahaan baik dari kegiatan utama perusahaan di bidang trading dan juga kita lihat untuk dikontribusi kepada anak usaha. Di sisi equity, harta mencatatkan pertumbuhan untuk ekuitas itu sebesar 15,45 persen, bertumbuh dari 1,36 triliun di full year tahun 2021 menjadi 1,57 triliun di first Q tahun 2022. Next. Secara untuk rasio profitabilitas, harta dinata berhasil untuk mencatatkan untuk pertumbuhan rasio untuk baik di ROA dan juga ROE itu yang masih di-maintain positif. Jadi kalau kita lihat di ROA sendiri itu masih berada di atas level 5%. Kemudian return on equity mengalami peningkatan dari 12,8% menjadi 12,94% di first quarter tahun 2022. Kemudian di sisi hutang yaitu dare, debt to equity ratio itu mengalami peningkatan di 1,29 kali menjadi 1,58 kali. Tetapi seperti yang kami telah uh, jelaskan sebelumnya bahwa peningkatan dari dari ini masih manageable dari sisi di manajemen karena peningkatan ini masih merupakan peningkatan hutang yang produktif ditujukan untuk ekspansi perusahaan. Dan juga di dalam untuk di levelnya sendiri ini masih di bawah dari debt covenant jadi, masih relatif safe itu di bawah level 2,5 kali. Next, di sisi untuk dividen, harta dinata abadi membuktikan untuk proven track record perusahaan sejak IPO, yang dimana perusahaan terus menjaga untuk kualitas dari good corporate governance-nya dengan memberikan dividen kepada investor dengan rasio rata-rata untuk dividen payout itu di antara 20 hingga ke 25 Dan untuk di tahun 2022 ini setelah untuk tadi RUPS dan juga RUPS tahunan, ini memang sudah diputuskan untuk besaran dividen per share untuk di tahun 2022 ini adalah sebesar 10 rupiah atau setara dengan dividen payout ratio itu adalah 23,74 persen. Yang dimana nilai dari untuk dividen per share ini masih memberikan untuk ekspektasi dari dividend yield kepada investor itu sekitar hingga mencapai persen. Next, di samping tadi sudah kita sampaikan terkait dengan untuk kinerja fundamental harta dinata yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hingga di periode saat ini pun juga mencatatkan untuk all-time high-nya di dalam untuk performa. Kita lihat ada opportunity yang bisa untuk memang ditangkap dari sisi untuk di investor yaitu bahwa harta dinata abadi untuk saat ini dengan diperdagangkan dengan untuk kode sahamnya harta ini diperdagangkan undervalued in the market. Kita bisa lihat dari dua rasio yaitu dari price earning dan juga untuk dari price to book value di price earning ratio harta dinata sekarang itu diperdagangkan hanya pada price earning 4,8 kali sedangkan untuk di price to book value itu hanya di 0,6 kali. Dimana kalau kita perhatikan salah satu kompetitornya kita yang ada di regional Asia untuk price earningnya saat ini sudah diperdagangkan tuh di level lebih dari 40 kali. Sudah itu untuk dari price to book value-nya itu diperdagangkan untuk peers nya rata-rata di angka lebih dari angka 3 kali. Jadi kita lihat ada untuk suatu gap di dalam valuation uh, di Harta Dinata yang sebenarnya ini bisa menjadi satu opportunity untuk berinvestasi di sahamnya Harta. Next terkait untuk di strategi tahun 2022. Manajemen Harta Dinata Abadi TBK tentunya memiliki untuk beberapa strategi yang akan dilakukan dan diformulasikan di tahun 2022 ini yang dimana hal ini yang pertama kita tetap menekankan pada keunggulannya kita di dalam selalu menghadirkan produk-produk yang inovatif. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa sebagai salah satu pemain industri Perhiasan emas dan emas batangan yang ada di Indonesia, Harnadinata dinata ini merupakan salah satu perusahaan yang sangat aktif di dalam mengeluarkan produk-produk yang inovatif. Jadi, seperti yang Ibu Sandra sampaikan, nanti di periode sekitar Juli kita akan mengeluarkan inovasi di dalam produk emas batangan, dan juga kita pun juga mengembangkan untuk beberapa. Aplikasi-aplikasi digital yang menunjang untuk penjualan dari harta dinata ke depannya. Yang kedua, kita juga menekankan kepada operational excellence yang dimana memang pengembangan standarisasi produksi dan proses produksi kita memang uh, sangat efisien dan juga efektif. Kita juga tidak lepas selalu untuk menginvestasikan kepada pengembangan modal teknologi. Itu yang selalu mengikuti dari kita lihat kebutuhan dari pasar. Yang tentunya, ini kita sangat tujukan produk-produk yang memang kita rilis ataupun juga kita buat. Ini sesuai dengan taste yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga bisa memberikan untuk pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan. Kemudian, yang ketiga, kita terus aktif untuk melakukan penetrasi kepada pasar. Kita ingin terus mengembangkan dari pangsa pasar yang ada di harta dinata itu secara aktif melalui kita lihat pembukaan gerai baru baik melalui untuk offline stores kita memiliki untuk toko mas sendiri dan juga untuk gadai kemudian memperluas penetrasi pasarnya pun juga dilakukan dengan untuk penjualan berbasis digital yang memang kita sudah untuk tadi uh, disampaikan bekerja sama dengan beberapa uh, platform e-commerce itu yang memang salah satunya leading di Indonesia yang keempat strategi aliansi akan terus kami Gencarkan yang dimana strategi aliansi ini nantinya akan kita perluas, yang dimana bisa memberikan untuk satu sinergi yang positif kepada harta dinata di dalam memperluas nantinya pun juga untuk penjualan-penjualan dari produk harta dinata, baik dari perhiasan dan juga emas batangan. Kepada directly, kita lihat tidak hanya segmennya itu langsung ke customer akhir, tetapi juga kita menyasar untuk di segmen corporate. Sehingga kita bisa memiliki untuk satu ekspektasi, nantinya pun juga pertumbuhan penjualan itu yang jauh lebih solid ke depannya. Yang kelima, kita pun juga meningkatkan dari untuk cash flow-nya yang ada di perusahaan, jadi kita fokus akan peningkatan penjualan toko sendiri dan online. Ini sangat penting, yang menjadi juga cermatan bagi sisi investor, di mana kita akan memperkuat dari sisi untuk di -operate, operating cash flow-nya kita, yang dimana memang penjualan toko sendiri dan online. Ini lebih berbasis kepada cash yang memang dibandingkan dengan penjualan kepada wholesaler ini yang lebih banyak kepada piutang. Jadi kita juga mau memperpendek untuk channel distribution dan pemberian tempo pembayaran atas piutang konsumen itu yang lebih pendek. Imple implementasi strategi memang kami tujukan untuk yang pertama, Harta Dinata Abadi ingin menjadi top of mind dalam berinvestasi emas di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ke depan, kita tidak menutup kemungkinan untuk adanya ekspansi ke sisi untuk di regional, terutama di Asia. Kemudian yang kedua, kita pun juga meningkatkan pangsa pasar dan memperluas market coverage, baik domestik dan juga internasional. Yang ketiga, tentunya segala upaya, strategi yang dilakukan oleh manajemen di tahun 2022 dan onward, ini pun juga ditingkatkan untuk memang memberikan nilai bagi seluruh stakeholder yang ada di harta dinata. Next. Terlampir beberapa corporate social responsibility yang sudah dilakukan oleh perseroan ya. Ada satu hal yang memang tradisi yang dilakukan oleh harta dinata itu memang sejak dari owner melakukan untuk aktivitas bisnis yang sejak untuk didirikan. Jadi PT Harta Dinata Abadi itu selalu memberangkatkan untuk rata-rata karyawannya untuk menjalankan ibadah salah satunya ibadah keagamaan itu adalah umroh yang dimana di tahun 2022 PT Harta Dinata itu memberangkatkan 8 orang karyawan terkait dengan untuk kita lihat penunaian untuk ibadah ke Tanah Suci. Kemudian yang kedua, PT Harta Dinata Abadi TBK juga menjadi salah satu sponsor pada acara Festival Lampion memperingati Hari Raya Waisak tahun 2022 di Candi Borobudur. Oke, terima kasih uh, untuk dari presentasi yang kami lakukan sudah selesai. Mungkin bisa untuk dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Thank you. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada semua narasumber atas pemaparan mengenai kinerja perusahaan harta dinata. Demikianlah paparan publik PT Harta Dinata Abadi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan.